Pemirsa, jagalah buah hati Anda saat tengah berada di tengah keramaian. Bocah yang baru berusia 2 tahun terpisah dari pelukan ibunya di tengah kerumunan Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pagi tadi. Di lokasi yang sama, seorang bocah berusia 5 tahun menangis histeris kehilangan ayahnya yang tengah berolahraga sepeda. Bocah berusia 5 tahun ini terus menangis mencari orang tuanya. Petugas di lapangan mencoba menenangkan bocah yang ketakutan di tengah keramaian Car Free Day, Jakarta Pusat, ke pos Bundaran HI. Diduga bocah yang menggoes sepeda kecil ini tertinggal ayahnya yang juga menggoes sepeda menuju Monas. Bocah ini terus menangis berharap bisa segera bertemu sang ayah. Dikawal sama polisi dari Transjakarta, katanya hilang, cuma dianya lari naik sepeda, cuma gak Uber. Sama siapa dia ke HI? Sama papanya katanya, namanya Pak Yuda. Di lokasi yang sama, seorang ibu juga panik kehilangan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Wanita ini nyaris pingsan saat meminta pertolongan. Petugas akhirnya menemukan bocah berusia 2 tahun tengah menangis di tengah jalur busway dan dibawa kembali bertemu dengan sang ibu. Banyaknya kejadian anak yang terpisah di tengah keramaian menjadi peringatan bagi para orang tua agar lebih cekatan menjaga buah hati. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.